Bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bro, hari ini kita akan mancing kan gabus saja Mas Bro ya. Kemarin ikan toman, ikan hampala udah moncer semua. Pada rusak umpan saya nih Mas Bro ya. Kecilan umpannya, kalau besar tuh nggak mau umpannya. Oke Mas Bro, saya gunakan umpan sofrok nih ya. Umpan sofrok ini siapa tahu ada ikannya ya. Untuk kemarin kayaknya tuh habis diobat Mas Bro. Kata teman saya tuh diobat. Pas kemarin tuh mancing di rawa yang ini, pas lagi mancing datanglah orang-orang tuh langsung diobat. Nah teman-teman saya ya kabur lah, menyarikannya malas juga nyebur-nyebur. Tapi ngobatnya belum lama nih Mas Bro, baru adalah 1 bulanan lah ya, lebih lah. Cuma kemarin habis banjir 1 kali sempat tahu ada ikannya ya. Kalau dulu emang ada tomannya Mas Bro, cuman mocal saya juga di sini. Semoga nanti ada tomannya dan akan ada ikan gabusnya ya Mas Bro ya. Oke. Semoga amis ya, ada rezeki hari ini. Oke. Sip, mantap. Panasnya cuy, ini masih dekannya enggak ya, soalnya 1 bulan kemarin tuh habis diobat, ini baru kebanjiran 1 kali. Nah, mudah-mudahan ada ikannya ya. Mana bro? Banyak kan yang sudah temuannya. Kira gabus ya. Koi.
Gila mas bro, besar banget temuannya nih. Temuan hitam mas bro. Wukuy, mantap. Gila mas bro, mas bro. Wih, astaga. Wah, dapat teman mas bro. Wih, pakai soft rock mas bro. Gila, gila, gila. Wih, gila mas bro. Wah, gila, gila. Edan, edan. Masalah besar banget mas bro. Baru sekali lempar mas bro nih. Baru berapa lemparan tadi ya, langsung disambar ini. Ini padahal kemarin tuh habis 1 bulan aja tuh udah diobat ini mas bro ya. Mungkin orang-orang tuh nggak tahu ini kalau ada ikan yang masuk lagi. Pas kemarin kan habis banjir ya, nggak tahu paling kalau ada temannya nih. Teman hitam mas bro. Akai, mantap mas bro. Pakai ultralight aku mas bro, pakai UL ini. Nah, pakai capung 1,5 LB mas bro. Waduh, duh, duh, duh. Aduh, mantap mas bro temannya nih. Wih, rezeki mah nggak kemana mas bro ya. Walaupun kemarin habis diobat ini 1 bulan lah kiranya tuh. Masih ikannya mas bro. Waduh, mantap mantap mantap. Sip. Woi, berapa kilo nih mas bro ya? Wah, timbangan saya di rumah ini mas bro. Timbangan grip ya tadi ya. Nanti ya saya timbang nanti berapa kilo ini. Soalnya timbangannya, wah, timbangannya gripnya di ketinggalan juga mas bro. Mas bro tinggal di rumah. Yang satu cari gabus mas bro. Besar banget mas bro. Gila. Kesini aja mas bro. Hati-hati mas bro ya, soalnya jangan dipegang ini dalam ini, gigit dia nanti. Mantap mas bro. Wedian ini UL. Wah, ngeri 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 mas bro, soalnya panas banget ini mas bro nih. Mantap mas bro. Wah, kita taruhkan jok nih ya. Wah, mantap mas bro. Mantap mantap. Sip, nanti kita timbang di rumah mas bro ya, berapa kilo nih ya. Kayaknya lebih malah 4 kilo nih. Temannya hitam mas bro ya. Mantap. Oh, kanannya kembali. Bapak 6. Bapak 6 ya. Ya ngadek baik kan. Mantap. Mantap jiwa ini. Kono nggih sapa? Gini anu kono, ora ribil. Ngotoni. Iya. Nemu siji tok. Wong kubangan sithik kok paling kono gutu lumah kae. Gutu kali. Gutu rawak. Oh, dhek anu paling zaman banjir kejebak ning kono kali. Heeh. Pirang 4 kilo ge? Kubangan kok 4,5. Cuma yo. Paling zaman banjir kan kejebak nih, kalau rasa metu. Iya, kejebak banjir. Pancingnya kuat ya, sendur kie. Iya. Kuat juga. Tidak ada orang itu. Sofroknya tidak ada. Orang? Sofroknya di sampai. Masa sendur sama anak kuat lah. Kali. Iya, Pak Rawa, kubangan Rawa. Iya, kasih anak kayu nih. Kulit anak kayu yang apa? Anak kayu-kayu nih. Iya. Anak kayu-kayu nih gue.
Kok banjir kok Indra mantan di siji be. Iya biasanya naga bus tapi orang nana mau. Kemangan wong kuat. Ana pemanet tok kuwi. Jentik. Pedot jentik pak. Ana sing urip. Mantap. Pindah orang mati. Mantap aja. Mancing iku gue Indra. Yo aku arep mancing priwe. Biasanya ya mancing lebih gede-gede.